Selamat siang Mas Abas Rosadi. Selamat siang. Mas Abas selaku Ketua Taruna Merah Putih di Kabupaten Cilacap ya. Sebagai sayap partai di PDI Perjuangan. Ini melihat hasil Pilgub 2018, pandangan Mas Abas selaku Ketua Taruna Merah Putih ini gimana? Mohon penjelasan Mas Abas. Pertama, saya terima kasih kepada khususnya di Cilacap, warga Cilacap yang telah mensukseskan Bapak Ganjar dan Gus Yasin untuk memimpin Jawa Tengah periode 2018-2023. Dan tentunya kami apresiasi dengan lancarnya kegiatan suksesi kepemimpinan di tingkatan Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Cilacap yang berjalan lancar, aman, tanpa halangan apapun. Selanjutnya Mas Abas, kaitannya dengan kemenangan Ganjar Yasin di Kabupaten Cilacap, menurut pandangan Mas Abas selaku saya partai di Taruna Merah Putih ini, kemenangan di Cilacap ini disebabkan karena faktor apa ya? Banyak faktor yang menyebabkan Pak Ganjar dan Gus Yasin di Cilacap unggul ya. Selain popularitas Pak Ganjar memang tinggi, jadi jauh hari memang tinggi. Di Cilacap awalnya memang diduga banyak pihak termasuk beberapa lembaga survei diprediksi kalah. Itu posisi di hamin sebulan lah. Tapi kerja keras struktural partai, kemudian partai pengusung ya, dalam hal ini PDI Perjuangan, kemudian ada P3 juga lumayan cukup gencar untuk terus pemenangan Ganjar Yasin, juga ditopang oleh tokoh-tokoh masyarakat yang memang memiliki kesadaran tinggi bahwa keberhasilan Jawa Tengah membangun jalan tanpa lubang, pelayanan yang baik, terus pungli disikat habis, itu menjadi pelengkap untuk memudahkan teman-teman struktural berjuang di kemenangan Ganjar Yasin, khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap. Ya, ini Pak Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan yang senapas dengan Mas Abas di Taruna Merah Putih sebagai saya partai ya Mas ya. Kedepan ini dengan adanya kemenangan di Kabupaten Cilacap, Taruna Merah Putih dalam mempersiapkan kerangka di 2019 pemilu juga pilpres, Mas Abas. Artinya dengan hasil pemilihan gubernur Jawa Tengah di daerah Cilacap yang kemudian unggul tinggi ya 55% itu menegaskan bahwa Cilacap satu masih kandang banteng. Ini jadi kalau ada orang yang teropini Cilacap kan bahwa Cilacap tetap menjadi kandang banteng. Tentunya di Pileg 2019 nanti maupun Pilpres, Cilacap akan membuktikan kembali bahwa Cilacap itu kandang banteng. PDI nanti kita akan unggul, mudah-mudahan bisa kembali jaya seperti 99, target perolehan bisa sampai 14 kursi, sehingga perjuangan-perjuangan PDI Perjuangan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat akan lebih maksimal lagi. Artinya kolaborasi antara Taruna Merah Putih sebagai saya partai dengan struktural baik di DPC dan PAC serta ranting gimana dalam kerjasama hal ini? Jadi Taruna Merah Putih itu segmented ya, segmennya ke generasi muda. Untuk kegiatan, contoh untuk kegiatan kemarin Pilgub, kita gotong royong, kita bikin kaos sekitar 150.000 dan didistribusikan di wilayah kabupaten sekitar 2.000 kaos. Dan kita segmented ke generasi muda. Lah, tentunya dengan cara yang berbeda dengan teman-teman struktural, kita lebih ke door-to-door, kampanye dari rumah ke rumah. Setidaknya kita bisa membantu meskipun berapa persen untuk kemenangan Mas Ganjar dan Gus Yasin. Itu akan kita lakukan lagi di Pilpres maupun pemilihan legislatif. Oke Mas Abas, harapannya apa ini Mas Abas dengan hasil Pilgub 2018 di Kabupaten Cilacap? Harapannya satu,
Jawa Tengah lebih maju, lebih baik. Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab provinsi, khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap, juga ditingkatkan lagi. Yang ada beberapa ruas atau kurang baik, dan itu statusnya jalan provinsi, saya berharap juga itu menjadi prioritas gubernur terpilih. Dan tentunya berharap ada program-program yang lebih kepada pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perekonomian, termasuk masyarakat di kalangan pesantren. Karena duet Ganjar Yasin adalah duet nasionalis dan religius, sehingga dua segmen ini harapan kami menjadi prioritas pertama dalam periode mendatang. Terima kasih Mas Abbas atas segala penjelasannya. Sukses selalu. Merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.